Oke, hello guys. So, balik lagi di channel Gilar Gaming. Oke, di video kali ini saya akan spin event terbaru yaitu Mokos Tour, dan di sana ada bundle ya guys ya. Bundle Glacial Devil Hunter guys ya. Oke. Namun sebelumnya alangkah baiknya kalian like dulu video ini dan subscribe dulu channel Gilar Gaming, agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel Gilar guys ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya guys ya. Let's go. Oke, langsung saja kita ke event ya guys ya. Dan kita kunjungi halaman event ya guys ya, dan di sini ada Grand Final Reflies anjay. Oke, dan ini guys ya, Gracia Devil Hunter guys ya. Dapatkan sekarang. Oke, langsung saja kita ke halaman event ya guys ya. Oke, kita sudah masuk di halaman eventnya guys ya. Dan tadi saya skip dulu video cara memilih bandanya guys ya. Dan di sini saya sudah memilih banda yang terbaru yaitu Glacial Devil Hunter yang ada efek ungu guys ya. Efek biru maksudnya guys ya. Dan saya pilih lagi backpatch kelelawar guys ya. Karena saya belum punya backpack itu ya guys ya. Oke, di sini kita langsung ke detail eventnya. Event dimulai dari tanggal 15 Mei sampai 21 Mei 2020. Kamu dapat memilih masing-masing satu hadiah dari list hadiah utama dan list hadiah kedua. Setelah kamu memilih kedua hadiah tersebut, kamu perlu spin untuk mendapatkan hadiah yang kamu inginkan. Oke, di sini kita langsung spin 9 diamond guys ya. Kita spin 9 diamond, kita lanjutkan, semoga dapat hadiah utama guys. Oh, kita mendapatkan Panther loot gratis ya. Sebenarnya Panthernya aku sudah punya guys ya. Dan kita spin di sini, spin 9 diamond guys ya, kita konfirmasi. Oke, apakah langsung dapat hadiah utama? Oke, karena enggak ini guys ya, enggak mau beri lagi spin kehokian kepada Gilar guys ya. Oke, langsung saja kita konfirmasi lagi spin yang ketiga, yaitu kita reload dulu guys ya. Nah, di sini spin naik menjadi 49 diamond. Oke, kita spin 49 diamond teman-teman. Oke, langsung saja kita konfirmasi, semoga dapat hadiah utama. Oke, kita mendapatkan weapon royal kali 2 guys ya. Dan di sini spinnya nambah menjadi 99 diamond. Kita langsung saja spin guys ya, mumpung diamondku tersisa 257 diamond. Oke, nah kita mendapatkan vampir backpack ya teman-teman, beach pack. Wow. Di sini spinnya menaik menjadi 199 diamond, dan diamondku tidak cukup guys ya. Dan di sini saya akan top up dulu guys ya, untuk nanti spin kedua terakhir ini guys ya. Oke, langsung saja kita top up dulu guys ya. Dan di sini spinnya naik guys ya, dan hitung ya guys ya berapa diamond ku habis di spin Glacial Devil Hunter ini guys ya. Oke, kita, dan di sini saya sudah top up guys ya, dan diamond kini tersisa 1600 diamond guys ya. Oke, langsung saja kita spin lagi guys ya, kita langsung kunjungi ke halaman event ya guys ya. Dan mungkin untuk sebelumnya spin pertama dan kedua ku gagal guys ya, namun kita borong saja guys ya demi mendapatkan banda ini ya guys ya, demi sebuah konten maksudnya. Oke, langsung saja kita ke halaman event lagi guys ya. Oke, di sini kita langsung ke event lah ya guys ya, kunjungi event, jangan dulu ngimpit bro, ini lagi
konten nih bro nih, lagi buat konten. Di sini ada Eternal Spirit guys ya, nanti kita spin ya di next konten guys ya. Jadi di sini kita langsung kunjungi halaman event Glacia Devil Hunter guys ya. Kita kunjungi lagi guys. Oke, di sini kita kunjungi guys. Kita tunggu sebentar guys. Kayaknya ini pingku lagi naik guys. Ping anjay lagi ini nih. Oke, 70%, 100% lah. Kita nunggu sebentar guys ya sambil ini guys ya. Oke, kita langsung berada lagi di halaman event guys ya. Dan spin yang tadi kita menjadi 199 diamond, kita langsung spin saja. Semoga kita mendapatkan hadiah utama yaitu Bandai guys ya. Dan di sini ada panda loadbook guys ya. Dan di sini kita lihat dulu riwayat ininya guys ya. Dan di sini spin pertama 9 diamond, spin kedua 19 diamond, 49, spin ketiga 99, spin keempat oke, dan spin kelima, spin keenam guys ya. Dan doakan saja guys ya agar saya mendapatkan hadiah utama dengan 199 diamond guys ya. Jangan sampai gitu harga 600 lebih ke atas guys ya. Dan kita langsung kunjungi lagi ke halaman eventnya guys ya. Namun di sini kita reload dulu guys ya, soalnya loading gitu, loading lama-lama guys ya. Oke, kita langsung saja ke halaman eventnya lagi guys. Kita tunggu guys. Oke, kita sudah di halaman event. Kita langsung spin saja 199 diamond guys ya. Apakah hoki guys ya dan mendapatkan hadiah utama guys ya. Doakan saja guys ya. Kita langsung saja lanjut spin 199 diamond. Kita lanjut guys. Kita lanjutkan ya. Spin butuhkan 199 diamond. Langsung saja kita spin. Oke. Oke, dapatlah. Allah. Kok pindah lagi gitu ke loadbook ya, padahal sudah macet di bandelnya guys ya. Oke. Dan di sini spinnya guys berubah menjadi 699 diamond atau setara harga 700 diamond guys ya. Dan langsung saja kita klik, kita spin guys ya, tanpa basa-basi kita habiskan diamond ini guys ya. Oke, kita lanjut saja guys ya. Kita langsung beli di baju terbaru ini guys ya. Kita konfirmasi, kita lanjutkan guys. Kita lanjut. Oke, hadiahnya sudah ada di vault kayaknya guys ya. Kita langsung saja kunjungi ke vault ya guys ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu riwayatnya guys ya. Dan harganya kayaknya ini habis 1200 atau 1100 diamond guys ya. Kalian bisa jumlahkan nanti guys ya, dan bisa hitung berapa gilar spin ini guys ya, berapa diamond guys ya. Dan oke, langsung aja kita ke vault guys ya. Kita cek di vault hadiah yang telah kita dapatkan guys ya, terutama bundle terbaru Glacia Devil Hunter yaitu bundle berefek Blue Ash ya kayaknya guys ya. Dan maaf ya guys ya, aku baru upload dari ini guys ya karena keterbatasan diamond guys. Anjay, keterbatasan diamond ya. Pokoknya itulah, baru beres top up guys ya. Dan di sini ada panda loadbook itu aku sudah memilikinya. Apalagi itu guys ya. Dan ini bundle terbaru The Glacia Devil Hunter ya guys ya. Bundle ini sama dengan yang Glacia Devil Hunter yang sebelumnya yang warna efek hijau ini guys ya, kayak hijau warna itu ya guys ya, warna itu guys ya, pokoknya warna hijau efeknya, tapi itunya warna hitam. Kalau ini yang warna biru gitu, dan ada efek blue ash ya guys ya. Dan wih keren guys,
Ini bajunya juga ada efek biru dan celananya juga ada juga ya guys ya, dan sepatunya wih besar guys ya. Dan ini penampakan asli bundle, set bundle dari Glacia Devil Hunter ini guys ya. Oke, kita langsung saja kita buka guys ya. Oke, di sini kita langsung quick equip nanti guys ya. Oke, langsung saja quick equip saja guys ya, tanpa ragu, tanpa apa-apa lah guys ya. Oke, yang menurutku ini guys ya, benda ini lumayan cocok guys ya, cocoklah buat gaya-gayaan anjay ya. Pokoknya keren guys ya, aku belum dapat ya pokoknya. Nah ini nih guys ya, kita langsung pakai semua guys ya. Dan ini penampakan dari bundle terbaru ya guys ya, event terbaru yaitu Glacia Devil Hunter, yaitu event Mokos Tour. Oke, cuma harga 1100 diamanan ya guys ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai event terbaru dari Glacia Devil Hunter ini guys ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa kalian like, comment, and share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe-nya guys ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam buaya. Bye bye. Yeah.